Dan pertemuan kita ini adalah dalam kecintaan Allah. Amin ya Rabbal
tentu saja kalau ada kecintaan Allah akan menunjukkan kepada kita, menunjukkan jalan-jalan yang paling baik untuk semangat paradigma baru menciptakan maslahatil ummah. Yang kita pikirkan umat Islam bukan sekedar memikirkan kemaslahatan pribadi, kemaslahatan untuk hanya personel, tapi umat Islam yang paling penting memikirkan kepentingan umum untuk seantero umat Islam. Al-maslahatil ummah muqaddamatun ala maslahatil khassah. Apapun kenyataannya, kepentingan umum harus dipentingkan daripada kepentingan universal daripada pribadi sendiri yang personal. Mudah-mudahan kita dengan pertemuan ini, satu, kita niat yang ikhlas mencari kemaslahatan untuk kita bersama, untuk umat Islam khususnya kabupaten dan sekitarnya juga mungkin. Amin ya Rabbah. Dengan cara kita hari ini kita mendengar agendanya, salah satu yang penting untuk memilih seorang pimpinan yang akan menanggungjawabkan atas maju mundurnya, dan bagaimana setiap yang menyetirkan kanan kiri umat Islam dalam jarak waktu mungkin beberapa tahun, sudah 4 tahun lagi, 4 tahun setengah, 4 tahun lebih. Oleh karena itu mungkin saya tidak sudah lupa mendoakan mudah-mudahan jasa Kiai Oman, apapun kebaikan yang sudah dikerahkan beliau untuk mengemban amanah Haji Sulama, Allah melimpahkan pahala kepada kami. Dan kalau seandainya ada kekurangan dan kelapaan yang beliau laksanakan semasa hidupnya, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni segala kesalahan ini. Dan mudah-mudahan yang bisa melanjutkan ini mudah-mudahan yang lebih asbah, lebih masalah daripada yang sudah. Tidak mustahil Allah memberi hikmah mengambil seseorang akan diambil khalifah penggantinya yang lebih masalah. Oleh karena itu kita mari berdoa. Hanya titik kita masa pemilihan ini harus ingat ulama, namanya majlis ulama. Ulama itu perannya penting. Dalam ihya ulumuddin yang diterangkan oleh Imam Ghazali, wafasadul rakyat bifasadil muluki, wafasadul muluki bifasadil ulama, wafasadul ulama bistilahi ilma warga. Kalau kurang santri mah tetep bade nang bade atam hidup jalil. Sudah santri mah di nampung cuman di najar makmun poin nata jumlah di maksudi tawasulan hukmah itu di wasahat wasati awali pada ikat tamhi lupin dari kebunyak dalam kudu di masa kakaknya dari ini. Jadi berarti kalau disingkat itu bahasa yang dibuang primis minor dan primis mayor diadakan konsekuensi, yang maksudnya konsekuensinya bahasa rakyat bismillah ibn mahrajah. Itu namanya bade takat tamhi bidalil, bisa dibantu premis minor dan premis mayor diadakan konsekuensinya. Jadi natijah atau konsekuensi dua pasal rakyat bi pasal ulama, wa pasal ulama bistilah firma wajah. Kerusakan negara, kerusakan masyarakat adalah ulah kerusakan pemerintahan. Tapi kerusakan pemerintahan ulah pemerintah kerusakan ulama, dan kerusakan ulama ulah bercokol berebut pok hayang-hayang sirrawel hayang meraih jabatan yang tinggi dan memiliki kekayaan yang banyak. Kita jadi halal aja namun penting kesian dan rohi rumah bayar dan rohi. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Insyaallah kalau ulama mengikuti amanah Allah dan bisa mampu insyaallah kita membantu masyarakat-masyarakat yang ada di sekeliling Sukabumi, mampu menawarkan kader-kader ulama masa depan. Idza radallahu biqaumin khairan aktsara quha'ahum. Kalau Allah menginginkan suatu negara, suatu kota, kedatangan kesejahteraan,
dan ketentraman, maka Allah akan memperbanyak adalah ulamanya. Sebaliknya, kalau Allah menginginkan negara tersebut ada dalam kerusakan, akan mengurangi peranan ulama dan mengurangi kader-kader di ulamanya. Selain dari itu, mari kita konsekuensi pertemuan ini kita membantu masyarakat. Masyarakat supaya jadi orang-orang yang tidak bodoh. Sebagai ingat afasyur jahadi al-kufru afasyur kufri al-jahad afasyur al-kafal afasyur sayyat al-jahad wafal jahad wa afasyur jahadi al-kufru sejelek-jeleknya kejelekan afasyur sayyat afasyur sayyat al-jahad adalah bodoh di dalam agama wafasyur jahadi al-kufru dan sebodoh-bodohnya atau sebodoh di dalam agama ini jadi paling bahaya. Oleh karena itu benar-benar dengan pertemuan ini kita sama-sama memikirkan masa depan untuk mengemban amanat Allah dan Rasulnya. Harus Allah kalau cinta kepada suatu negara akan memperbanyak tanah dan lurus para ulamanya. Kalau ulamanya lurus, insya Allah akan lurus semua bidang dan mungkin selalu juga mudah-mudahan kita dan kita mengharapkan atas pemilihan ini Abuya masih alhamdulillah mampu mencari fasilitas dan bisa berkumpul bersama kita dengan para hadirin. Barangkali kaget dari Atonan sendiri termasuk salah satu alumni Pakatan Nyiro dan beberapa ulama-ulama yang ada kita dalam tahun-tahun ini tentu berkabung sudah malah mulai kalian kemarin berkurang. Sebenarnya ini maksudnya tempat harus pikir dengan umum dan pikir dengan bagaimana beribadah lain bagus pasti marahi dan semaranya terus biasa nanti aman bagaimana kalau saya sendiri. Oleh karena itu dengan kesempatan ini aku yang maaf mungkin saja karena kesempatan ini nanti secara tertulis akan menyusul bagi dan kita terima kasih setiap kali juga masa-masanya jasanya dan kita sehingga menjata administrator yang kita harapkan ini. Nah, barangkali kekurangan tentu ada kekurangannya seorang manusia tidak yang sempurna, tidak ada yang bisa meraih al insan kami hanya seorang itu Rasulullah SAW. Semua manusia juga ada kekurangannya. Jangan sebutkan supaya nganawai dia teh kasih bernama Pak Nanda teh dapat hijau yang menanyakan kaya wae gelis dia senang menanyakan semua manusia memiliki kekurangan kecuali terima hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada kekurangannya kita maafkan dan kita berterima kasih juga atas jasa-jasa beliau yang sudah bisa mengamban amanah administrasi majlis ulama sudah begitu terlaksana. Dan juga khususnya dengan Maman mudah-mudahan Allah berkat pahala sebesar-besarnya tidak sedikit dan masa mereka untuk membimbing ulama masuk ke bumi. Dan mudah-mudahan kader yang akan terpilih nanti niatkan dengan ikhlas. Jangan terlalu ambisius masalah kata terpilih dan terpilih. Asyik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innakum satahrisuna ala timar wa innaha satakunus ada makan dia makan. Kalian jangan terlalu ambisi untuk dipilih jadi pimpinan. Pimpinan itu tebenak guys. Ya orang penting kalau pimpinan. Karena baru kayak orang salah apa dengan kalau kita keluar dari rumah malam ada ular. Lalu orang itu kelihatan kita memegang tongkat yang dibuka lalu kita tahu juga kira-kira. Oleh itu paling bahaya orang yang jadi guru kalau tidak mampu bertanggung jawab jadi adalah masalah bentuk dengan masalahnya guru guru adalah masalahnya bentuk adalah masalahnya masalahnya bentuk oleh karena itu lebih tinggikan siapa saja yang akan berpikir jangan mencabut bukan urusan aku ya ini siapa saja yang tidak ada sistem apapun ya, sistem apapun terserah pilihan jangan dan tidak usah menanyakan kepada Abuya. Abuya selalu pasti akan pulang
hanya menjelaskan mudah-mudahan yang terpilih orang yang masuk pintu Allah. Dan kalian jangan terlalu ambisi atas terpilih. Kan dalam hari sebelum kalian akan ambisi terpilih jadi pimpinan, tapi awas, awas pimpinan-pimpinan itu kata pun nada aman yang akan menyesal kepada kalian yang berjamaah. Kalau seandainya tidak kita menyesuaikan dengan tugas-tugas kita, tapi insya Allah, insya Allah kita akan berhasil mampu melaksanakan tugas kewajiban dan membawa amanah yang dari itu yang dipimpinnya semuanya dan kemaslahatan angin yang berbahagia. Insya Allah benar khusus yang sudah bumi. Mudah-mudahan semua adalah suatu kota religius. Sampai-sampai kemarin waktu menyusulkan siapa ada tak bisa menggalakkan. Hanya kau yang terkaya ada malah ditewa dengan pecah malah ditewa kebeli rasa mantel. Akhirnya aku boleh lepasnya. Jadi harus semakin diberlaku dari kebitaan berantinya. Kau masuk masyarakat Islam lebih umum kumur-kumur serta masyarakat yang cancar. Jadi harus bina dulu dari bawah, akidahnya bereskan, ibadahnya bereskan, lalu kita siapkan untuk diprogramirkan. Mungkin adalah sadar Islam, namanya sadar Islam tapi kosong, dikasi gitu. Jadi kita titipkan kepada majelis ulama Sulawesi yang akan datang, sudah punya program itu juga, tapi dengan cara yang paling guna. Yang segala seandainya bisa laksana apa yang kita harapkan. Khususnya amar ma'ruf karena kita pegang oleh ulama. Kalau kita jadi pimpinan, kalau orang-orang itu atau pimpinan kita dan di bawah kepada jalan yang lurus, insya Allah ayah di Allah bika rojulan wahidan khairun min kullin. Ada bisa mengambilkan satu orang saja, jangan banyak-banyak. Maka Allah memberikan balas yang lebih besar dari waktu anda yang sedekahkan. Oleh karena itu, insya Allah saya titipkan, apa yang titipkan kepada khusus pimpinan RP satu niat yang jelas. Niatnya aku mungkin bukan mencari hubul mawajah kedudukan dan kekayaan dengan cara pimpinan gampang menggayat duit, khususnya yang tertitipkan. Umat Islam serta harus ingat bahwa saya beriak tadi di pasadil ulang. Ulama jadi pedoman mudah-mudahan yang bersih dari korupsi, bersih dari non-nepotisme dan bersih dari apapun yang tetap dari tetap mengkalat dan menurut agama. Yang kena pimpinan-pimpinan yang lurus ada seperti Allah. Beliau seperti pimpinan yang dipimpin oleh kalah para ulama-ulama para Rasulullah, Abu Bakar bin Khattab, Umar bin Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Umar bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan radhiyallahu anhum. Mereka sudah betul-betul sukses memimpin umat, maka mudah-mudahan kita bisa mengikuti mereka. Insyaallah Sukabumi bisa menuju kepada paradigma yang baru, kemaslahatan umat yang memikirkan masalah umat, masalah soleh ammah, mukadamatul ammah, soleh. Sekian mudah-mudahan apapun yang kita rencanakan dalam hari ini Allah memberikan kemudahan. Allah memberi taufik kepada kita sekalian menunjukkan jalan yang paling manfaat, yang paling beruntung kepada sekalian. Kami dalam amin. Allah as'alul taufik ala akhamin tariq. Allah as'alul taufik ala akhamin tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.